Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka binuril fahmi wa akhrijna minal dhulumatil wahmi. وافتح أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله pada malam ini bertepatan di tempat Bapak Rudi, di mana pada malam ini 1 tahunnya atau haulnya Bapak Sapuan. Mudah-mudahan Bapak Sapuan yang ada di alam sana diampuni dosanya oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Taala, serta diampuni kesalahan-kesalahannya oleh Gusti Allah. Al-Fatihah. Juga dibacakan Fatihah untuk Ibu Sati, Bapak Supardi, Ibu Suratemi, Bapak Munaim, Ibu Butani, Bapak Sarino dan Ibu Nema, Bapak Imam Supeno, Bapak Ibu Siti Juwairia dan Pak Sukijan. Mudah-mudahan diampuni dosanya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Al-Fatihah. Dan alhamdulillah hadir pula di sini Ibu Kades Rojopolo, Ibu Sukianti atau Ibu Sukirman. Demikian juga Bapak Yos Bakhtiar, Bapak Kiai Ahmad Joko. Demikian juga Bapak Kiai Saiful, Bapak Kiai Mahmud, Abah Haji Yusuf khususnya. Demikian juga Bapak Kampung Darman, Bintara Suyuri, Bapak Kampung Ludang, Kepala Korlap Majlis Ta'lim Al-Fatah Pusat, Bapak Haji Ibrahim, dan yang lainnya yang hadir pada malam ini memenuhi undangan Bapak Rudi sekeluarga. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini diberikan barokah oleh Allah Ta'ala, dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan disampaikan ke Mekah Madinah Haji Baitul Haram. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada malam ini adalah haulan Bapak Sapuan. Perlu diketahui sesungguhnya
membacakan bacaan Fatihah, tahlil Al-Quran adalah hal yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk mayit yang ada di alam barzakh. Maka mayit tersebut merasa tenang dengan bacaan-bacaan Al-Quran, merasa senang dengan bacaan-bacaan Al-Quran, karena tidak ada hal yang membuat senang bahagia mayit kecuali orang yang masih hidup dari keluarganya mengirimi bacaan-bacaan Al-Quran kepada mayit yang ada di alam sana. Dengan bacaan Quran tadi diterangkan kuburannya oleh Allah Ta'ala, diringankan segala dosanya oleh Allah. Maka kalau seandainya tidak ada orang yang hidup, celakalah orang yang mati. Karena siapa yang memintakan ampun kepada Allah kalau bukan orang yang hidup? Laula ahya laha lakatil amwat. Kalau seandainya tidak ada orang yang hidup itu, maka celakalah orang yang mati. Di sini kita dianjurkan untuk mengingat-ingat akan kematian, agar tidak ada rasa tamak yang melampaui batas, agar hilang kotoran-kotoran yang hati ada di dalam diri kita. Maka Nabi menekankan kepada kita untuk mengingat-ingat akan kematian. Kata Rasulullah, "Aktsiru min hadhimil ladzat, aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah kalian ini mengingat-ingat pemutus kelezatan. Maksudnya mengingat-ingat akan kematian. Bukan berarti mengingat kematian itu sampean bawa tasbih mati 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 laku mati laku mati laku laku. Bukan begitu. Artinya dibayangkan bahwa yang namanya malaikat Israel ini pasti datang kepada kita dalam keadaan apapun, kapanpun, dimanapun. Mau senang, mau benci, mau menerima, mau nolak, mau marah atau tidak marah, tetap malaikat Israel akan datang. Disinilah Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya agar mempergunakan waktu sehatnya untuk di jalan Allah, agar dalam waktu sehatnya dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jauh-jauh hari Rasulullah SAW berwasiat agar kita ini melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam wasiatnya, "Iqtanim khamsan qabla al-khamsin." Perhatikan masalah yang lima sebelum datang, namanya masa yang lima. Ya. Shababaka qabla al-haramik. Mumpung sampean masih kuat, mumpung tubuh sampian ini masih ora-oran odi,
pergunakan untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Jangan sampai begitu sakit, jangan sampai begitu sudah mati baru dirinya mau beramal-amalan kebaikan, terlambat. Kesempatan ini jangan sampai disia-siakan. Shababaka qablal haramik, mumpung masih masa mudamu itu ada, pergunakan sebelum masa tuamu itu datang. Karena apa yang kita miliki ini bersifat sementara, bersifat sementara, hidup sementara, kaya sementara, mudah sementara, semuanya serba sementara. Kalau sudah tahu semuanya sementara, maka carilah selalu mencari keridhaan Allah Ta'ala dan ikutin perintahnya Allah serta menjauhi larangan-larangannya Allah Ta'ala. Salah satunya adalah shababaka qablal haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi masa muda ini sampai pergunakan betul-betul untuk mencari keridhaan Allah. Artinya kalau pas sampean ini ada pengajian, cari keridhaan Allah Ta'ala dengan hadir pengaji, atau mau ziarah ke Tanggul, ya, atau pergunakan amalan-amalan kebaikan ini sampai sampean ini menjelang ajal sampean. Karena kebaikan tidak akan pernah terputus, kesabaran tidak akan pernah terputus, tidak ada batasnya sampai mati. Wasahataka sahatuka qablal sakamik, masa sehatmu sebelum datang masa tuamu. Nah ini sampai sekarang masih kuat badan luar biasa, pergunakan untuk jalan Allah. Jangan sampai nanti 20-30 tahun lagi sampai cuma ketip-ketip dok, ya Allah ruginya saya. Kenapa saya kok enggak belajar ini? Kenapa saya enggak belajar ini? Kenapa saya enggak belajar ini? Jadi pengaruhnya luar biasa. Agar kita ini selamat kehidupannya di dunia, selamat di alam akhir. Di alam akhirat. Dan jangan pernah menyerah sampai untuk terus mencari keridhaan Allah Subhanahu Taala. Shababaka qablal haramit, sihataka qablas sakhamit, ghinaka qablal faghrit. Mumpung-mumpung sampean ini masih punya kemampuan sebelum datang masa kemiskinan. Mumpung-mumpung sampean punya kemampuan sebelum datang masa kemiskinan. Begitu ada kemampuan, bantu untuk amalan kebaikan. Begitu amalan kebaikan, untuk menghidupkan agamanya Allah Ta'ala. Ingat, setiap amalan yang sampean lakukan itu bernilai pahala. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajidu indallahi fi khairan. Setiap amalan kebaikan yang sampean lakukan itu di hadapan Allah Ta'ala juga menghasilkan pahala. Makanya mumpung-mumpung masih mempunyai kemampuan, masih sehat, pergunakan semua itu untuk di jalan Allah. Untuk di jalan Allah. Wa faraqaka qabla syaghlat, masa renggangmu sebelum datang masa sibuknya. Ya, bagaimana cara mengetahui saya renggang sebelum datang masa sibuknya? Ya dilihat dulu. Pada saat sampean ini kosong, pergunakan untuk jalan Allah, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mencari keridhaan Allah Subhanahu Ta'ala. Jangan pernah menyerah dengan mencari keridhaan Allah Ta'ala, karena keridhaan barokah itu pasti akan datang, pasti akan datang untuk
berikan keberkahan dalam hidup kita semuanya. Wa ginaka qoblal fakhrik, mumpung-mumpung sampai ini punya kemampuan. Mumpung-mumpung punya kemampuan. Punya kemampuan bisa bantu untuk sound system pengajian, bisa bantu itu ini, atau paling tidak sampean bisa umrah haji atau umrah, ya. Semua yang sampean lakukan itu, semua yang sampean keluarkan itu tidak akan pernah kosong dan tetap akan menghasilkan pahala. Ini. Wa haramaka wa sihhataka qabla sakhamik, mumpung-mumpung sampean masih sehat sebelum datang masa tua sakit, karena semua ini bersifat sementara. Bersifat sementara. Tampan itu sementara. Cantik itu sementara. Kaya itu sementara. Jabatan sementara. Semua sementara, maka kita pergunakan sebaik mungkin hal-hal yang bersifat sementara. Ya. Masa renggangmu sebelum datang masa kesibukanmu, yang pada saat itu sampean tidak akan bisa menghitungnya pun agak sulit. Bagaimana kenikmatan yang menghitung sangat sulit? Pada saat seseorang itu diberi kenikmatan Allah Ta'ala tanpa ia sadari bahwa kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan itu sudah tidak ada nilainya lagi, sudah sangat luar biasa nilainya, maksudnya sangat mahal sekali nilainya, ya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan yang sangat luar biasa. Pada saat sampean dikasih kemampuan oleh Allah Ta'ala dipergunakan untuk di jalan Allah, untuk pengembangan pengajian, untuk berangkat umroh, berangkat haji, melaksanakan amalan-amalan kebaikan, ini diperlukan dunia semuanya. Demikian pula wa hayatuka qablal mautik, masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Jangan sampai nanti kalau sudah mati di liang kubur cuma berdoa Rabbi rji'u la'li amalan salihan bima taraktu, ya Allah hidupkan aku kembali di muka bumi ini, ya Allah aku akan berbuat kebaikan yang selama ini aku remehkan, yang selama ini aku anggap bahwa sangat tidak aku butuhkan. Ternyata luar biasa dampaknya kehidupan kita di muka bumi ini. Coba anak-anak, jangan ada yang Pak Rudi, jangan ada yang Pak Rudi. Wa ghinaka qoblal faghrik, mumpung-mumpung sampean masih dikasih kemampuan oleh Allah Ta'ala. Dikasih kemampuan maka dipergunakan semuanya untuk di jalan Allah Ta'ala. Dan perlu diketahui sesungguhnya amalan haul seperti malam ini sebagai bentuk baktinya anak terhadap orang tua. Baktinya anak terhadap orang tua setelah meninggalnya. Karena enggak ada amalan-amalan yang lebih baik untuk dikirimkan kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia melebihi daripada Al-Qur'an, melebihi dari tilawatul Qur'an, itu enggak ada. Qur'an itu sudah luar biasa, sudah poin dan sudah segala-galanya di situ. Maka dari itu kita kembali ke jalan Allah, kita tata hidup kita ini. Kita rapikan ibadah kita kepada Gusti Allah.
Jangan fokus saja kepada urusan dunia. Memang benar, dunia dibutuhkan, tapi jangan sampai kebanyakan dunia bisa mencelakakanmu. Hati-hati. Jangan sampai gara-gara dunia ini dapat mencelakakanmu. Nah, itu pergunakan di jalan Allah untuk pengembangan dakwah, untuk melakukan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dunia tersebut. Kemudian hal yang berhubungan dengan kematian, semua yang hidup pasti akan merasakan mati. Semua jiwa yang hidup pasti merasakan mati. Nah, kalau umpamanya yang mati ini orang tua, suami, kemudian bagaimana cara berbaktinya anak terhadap orang tua yang telah meninggal dunia? Dikirimin Fatihah, dibayar hutang-hutangnya, mengunjungin kerabat-kerabat yang pernah dikunjungin orang tua sampai selama itu, baik. Maka Allah Ta'ala akan berikan keberkahan dalam hidup sampai nanti. Banyak orang-orang di liang kubur itu berteriak-teriak, Rabbi rji'ul ali amalan salihan taraktu. Ya Allah, hidupkan kembali aku di muka bumi ini. Hidupkan kembali aku di muka bumi ini. Ya Allah, aku berjanji, aku akan melaksanakan amalan-amalan kebaikan yang tidak pernah kutinggalkan. Sudah tidak ada yang bisa mendengarkan lagi. Sudah tidak ada yang bisa mengembalikan dirinya ke dunia ini. Maka dengan kita berimam dengan ilmunya Allah, bimbingan dengan ilmunya Allah, setiap langkah yang kita hadapin ini Allah akan berikan kemuliaan yang zahiran wa batinan dengan barokahnya ilmu yang kita tuntut. Kalau sampean menuntut ilmunya Allah Ta'ala, maka Allah akan bukakan semuanya. Allah Ta'ala akan berikan berkah semuanya. Maka pada malam haul malam ini kita berharap mudah-mudahan Bapak Sapuan diampuni dosanya Allah, diangkat derajatnya Allah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat wal barokah. Dan mudah-mudahan Bapak Rudi, kameramen kita, Ibu Rudi juga dipanjangkan umur, sehat wal afiat, diberikan barokah zahiran batinan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang abadi kepada kita. Dan Bapak Sapuan yang ada di alam sana diampuni dosanya oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal. Baik, kita dengarkan qasidah ya, ya Hanan ya Manan, mudah-mudahan barokah. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum.